Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Selamat kembali ke episod Lelaki Dewasa dan Kopi. Kisah seterusnya, Datin Seri dan Rahsia 17 Tahun. Tiga hari selepas podcast saya, episod yang pertama, boleh diakses oleh khalayak menerusi Shock, saya menerima inbox message FB dari seseorang yang bergelar Datin Seri. Melihat daripada display picture ataupun foto tampilannya itu, dia letak hanya gambar orkid, yang saya was-was juga dengan segala dakwaannya tentang gelaran itu. Maklumlah, Datin Seri. Sekarang ini zaman sesiapa pun boleh mengaku apa saja. Yang satu kampung dulu, satu kampung tahu SPN-nya, jumlah aggregate-nya sama banyak dengan bulu landak pun, tiba-tiba baru ni balik raya pun ada gelaran profesor dan doktor dekat depan. Yang mengaku Tan Sri, Datuk, seumpamanya jangan ceritalah lagi. Jasa setakat tarik kereta tak bayar ansuran pun boleh dapat gelaran Datuk Sri. Tak tahulah betul ke ataupun tipu-tipu. Tetapi hasil komunikasi selanjutnya menerusi Messenger dan kemudian WhatsApp memang sah. Beliau adalah seorang Datin Seri. Dan sebut nama suaminya, saya kenal orangnya. Memang dah lamalah bergelar Datuk Seri, lebih awal daripada saya. Malah Datin Seri itu ketika remaja, saya pernah tengok dalam majalah, tapi saya tak pasti. Lama, lebih kurang 20 tahun dahulu. Perlu disebut, saya mengenali suaminya hanya melalui nama, bukan secara peribadi. Dia ahli perniagaan, orangnya kaya raya. Dan ketika dia telah kaya raya, saya masih eksekutif di sebuah syarikat telekomunikasi. Pada mulanya, Datin Seri itu ajak saya jumpa, tapi saya tolak secara baik. Kalau nak jadi bahan gosip, biarlah dengan anak dara, janganlah dengan bini orang. Buatnya terjadi apa-apa yang boleh menyebabkan kami bertemu jodoh, naya saya. Saya tak lagi muda untuk menangis di atas pelamin. Dan isteri saya pula tentunya tidak cukup bersedia untuk mentertawakan suaminya sendiri. Maka kami berhubung melalui WhatsApp. Masalah dengan saya ialah saya jarang kecukupan waktu untuk membaca dan membalas mesej dengan kadar segera. Ada ketikanya sehingga berjam-jam baru dapat sempat disemak dan dibalas. Banyak WhatsApp group yang perlu saya teliti. Dan perkara ni dah jadi proses biasa dalam hidup saya. Hanya seorang saja yang tak perlu melalui proses ini. Ada pin dekat atas. Isteri saya. Kalau mesej daripada dia belum pun sempat dia habis key in, saya dah balas. Fahamlah. Bukannya saya takut isteri, tapi saya hormat. Datin Seri ternyata tidak selesa dengan cara saya itu. Saya ada benda nak mengadu dengan Datuk ni, nak luahkan, kemudian nak minta pendapat, katanya menerusi satu mesej. Tapi susahlah, Datuk ni jenis lambat reply. Nanti time Datuk reply, saya dah hilang mood, so perbualan kita tak lancar, tulis dia lagi. Dari situ dia minta izin untuk telefon saya. Terus terang, saya suka dengan cara dia tertib. Minta izin dahulu, tak perlu sebahagian orang baru 7 saat mesej tak berbalas dah sibuk nak call. Saya berikan keizinan. Yelah, kebetulan waktu tu saya agak lapang kerana menunggu driver yang tak muncul lah setengah jam melepasi janjinya. Itulah untungnya pakai driver ni, mereka sering beri kita peluang untuk memahami erti menunggu. Pertama kali mendengar suara Datin Seri, saya memang terpana. Saya tak pasti berapa umur, tetapi saya yakin dia dalam lingkungan umur saya atau sedikit lebih tua. Dan dia bukan generasi era Walkman, tapi mungkin radio transistor. Tapi suaranya tak sepadan dengan usia. Barangkali suara itu 30 tahun lebih muda daripada usianya. Lembut, lunak, gemersik. Serius, suaranya boleh menyebabkan setiap lelaki yang mendengar boleh terlupa mandi 3 hari. Dan bukan mustahil, ada yang terlupa isteri sendiri. Dia mungkin mendengar rancangan saya itu.
Dan maka kepadanya ikhlas saya katakan, awak bertuah punya suara yang sesedap itu. Mungkin suatu hari nanti saya jemput dia podcast kot sekali dengan saya. Suara awak yang kedua paling sedap yang pernah saya dengar. Saya puji beliau. Yang pertama tentulah suara isteri saya. Saya tahu sedikit pujian tidak dapat mengubah keadaan. Saya faham luka yang dia alami cukup parah dan tak mungkin boleh dirawat dengan sekeping koyok. Budak-budak sekarang faham tak koyok tu. Tetapi setidak-tidaknya dia lebih baiklah daripada tidak dirawat langsung. 17 tahun Datuk, bukan 17 bulan. Cuba Datuk bayangkan apa perasaan kalau ditipu sedemikian rupa, sedemikian lama. Itu luahan perasaan melalui telefon tempoh hari. Dia bukan tipu, Datin Seri. Dia cuma tak berterus terang. Saya katakan dengan rasional seorang lelaki. Tak ada bezanya. Kalau dia berterus terang 17 tahun dahulu, mungkin saya tak separah ini. Sekarang saya betul-betul rasa down, Datuk Budi. Useless. 17 tahun saya dibodohkan oleh orang yang saya berikan sepenuhnya kepercayaan. Pengalaman mengajar saya supaya jangan menyampuk ketika perempuan sedang bermain dengan perasaan. Jika dia berada di hadapan, salah sampuk menyebabkan kita boleh kena simbah dengan kopi panas. Kalau bercakap melalui telefon, ada kemungkinan panggilan dimatikan. Yang terbaik, biar dengar, layankan saja suaranya dengan teliti. Sampai hati Datuk, dia buat saya macam ni. Sampai anak dengan perempuan tu dah tiga, baru nak mengaku. Itu pun selepas terdesak. Dah tak ada jalan nak mengelak. Takkanlah 17 tahun you tak perasan perubahan perangai dia? Saya tanya lagi. Itu pun selepas saya jenuh susun ayat. Takut tersalah susun soalan, jadi tersinggung pula Datin Seri. Sumpah Datuk, langsung tak ada perubahan. Itu yang saya pelik. Dia pergi kerja, balik kerja macam biasa. Tak pernah tidur luar. Subuh-subuh dia dah pergi surau. Balik dari surau, sarapan dekat rumah. Kemudian pergi pejabat. Malam-malam pun dia jarang balik lewat sebab takut terlepas peluang berjemaah dengan surau. Takkan dia tak ada outstation? Saya tanya. Berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya lelaki yang lain, urusan di luar kawasan kerap menyediakan alasan dan kesempatan untuk lelaki-lelaki yang nakal. Adalah sekali-sekala. Tapi kalau ke outstation, dia tak pernah tak bawa saya. Kalau saya tak mau ikut pun, dia paksa. Jadi macam mana saya nak syak dia, Datuk? Dia available almost every time. Call masa mana pun, dia jawab. Jauh di sudut hati, saya kagum dengan suami dia. Tak mudah bagi sesiapa pun berahsia sebegitu lama. Ini bukan rahsia main-main. Bukan tentang terserempak orang sekampung keluar dari pilik urut dekat Bangkok, Danok Hat Nyai, atau kawan sepejabat celup jari jawan yang dipesan oleh teh kawan dia sendiri. Bukan. Ini rahsia rumah tangga. Rahsia isteri dua. Kelaziman kalau tak pecah di mulut, akan pecah di mulut orang sekeliling. Yang perempuan tu pun saya tak faham. Manusia jenis apa boleh hidup dengan keadaan suami yang tak pernah balik rumah malam-malam? Kalau tak balik tiap-tiap malam pun, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ini langsung tidak. Saya tak berasa hairan. Saya tahu ramai wanita-wanita hebat yang matang pemikiran dan kental jiwanya. Apabila mereka bersedia menjadi pilihan kedua kepada seorang lelaki, mereka terlebih dahulu mempersiapkan mental. Saya ada kenalan seorang perempuan muda, lawyer. Dan ketika dilamun cinta dengan suami orang dahulu, dia beritahu, "I faham. I datang kemudian, Datuk Budi. So, I tak boleh demand lebih-lebih. Kenalah tolak ansur. Kalau dia boleh jenguk I seminggu sekali pun, okey, Alhamdulillah. Yang penting nafkah-nafkah lah. Supaya tak terabai. Itu saja." Formulanya ternyata, kerana sehingga sekarang, dia hidup aman bahagia dengan suaminya. Yalah, suami orang itu juga. Okey, balik kisah Datin Seri tadi.
Katanya dia sedar suaminya punya seorang lagi isteri dan memiliki 3 orang anak dengan wanita itu hanya selepas adik angkatnya yang mengusahakan perniagaan hiasan dalaman dipanggil ke rumah madunya untuk kerja-kerja memasang langsir Aidilfitri hari yang lepas. Suami saya tak kenal adik angkat saya. Okey. Adik angkat saya pun tak kenal dia in person, tak rapat, tapi tahulah yang dia tu suami saya. So semasa dia ada kat rumah tu, dia terkejut bila nampak suami saya turun dari tingkat atas kain pelikat pula. Tapi dia buat-buat macam tak tahu je lah, buat-buat macam tak kenal. Klimaksnya terjadi pada hari yang sama. Kepulangan suami balik ke rumah, saya tanya soalan demi soalan. Saya tak tahu apa status terakhir mereka, tapi doa saya agar semua dalam keadaan elok dan lancar. Tak perlulah ada rumah yang roboh hanya kerana memastikan rumah yang satu lagi tegak lagi. Kalau boleh, dua-dua rumah tegak berdiri. Biarlah kedua-duanya teguh. Bumi Allah ini luas. Kalau setakat dua rumah tu tak luat pun, boleh tambah rumah ketiga. Boleh ramah tu rumah keempat. Pengajaran yang kita boleh pelajari ialah tak semua kes kayu tiga dalam rumah tangga boleh dikesan melalui perubahan sikap pasangan. Kerana dalam kes ini, orang yang bijak menguasai keadaan dan perubahannya langsung tidak dapat dikesan. Saya ada kenalan sentiasa bawa isteri out session, padahal di hotel yang sama buah hatinya sedang menginap. Ada juga yang dia menyegah sekejap ke pejabat, kemudian keluar urusan kerja di luar, padahal dia balik rumah isteri baru atau girlfriend menjalankan kerja-kerja pejabat dari sana. Hal ini tak susah dijalankan, terutama mereka yang bekerja sendiri, dialah bos. Dan maaf cakaplah, ada juga orang lelaki semasa ke surau lenceng ke rumah yang satu lagi. Bukan tak biasa dia pergi jogging dengan seluar lain, balik dengan seluar lain. Dunia lelaki ni luas, Datin Seri. Sempadannya adalah horizon. Tetapi untuk lelaki pun perlu beringat. Ramai mana pun kita berkawan dengan perempuan, pastikan kita jangan cari perempuan yang ramai yang diangkat. Sekian untuk kisah pada hari ini. Dan untuk isteri-isteri yang berada di luar sana, dengan memerhati dan memantau suami saja ada kalanya tidak cukup. Dan biasanya takdir itu yang akan mengesaki. Jumpa lagi episod Lelaki Dewasa dan Kopi di episod yang akan datang. Kita jumpa ya.